sebab negara kita sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat teruk. Orang sebut GST. Segi apa ni, ekonomi, segi sosial dan segala macam. Kalau kita tidak selamatkan negara kita, sebab itu kita sebut bina semula negara. Rebuild this country. Jadi dia bina semula negara kita. Negara kita hancur. Dan ini tuntutan kepada semua. It is obligation and responsibility to every Indonesia first. Setiap rakyat Malaysia, ini tanggungjawab. Tak kira kamu Muslim, tak kira kamu Melayu, tak kira kamu Cina, kamu Buddhis, kamu Tao, kamu Kristian, kamu Katolik, kamu Methodist, tak kira kamu Sabah Sarawak, kamu Wang Kadazan, kamu Sindang India, SIB dan sebagainya, tak kira kamu India, kamu Hindu. No. Sebab saya seorang manusia yang percaya bahawa tidak ada ajaran agama yang mengajar pada penganutnya untuk buat sesuatu yang salah, sesuatu yang buat ini. Dengan buku-buku dah siap gambar. Tak ada roket lagi kena buat. Ini gambar ni. Ini saya ingat punya muka masa dia umur 17 tahun. Terkini. Okay. Jadi ini tugas kita. Sebab memang ajaran agama, baik Islam, baik Kristian, baik Tao dan sebagainya, semua menuntut kepada penganutnya untuk berbuat baik. Dan berbuat baik dan untuk sayang kepada negara. Dan saya cakap direct, bumi yang kita pijak ini bukan milik UMNO, bukan milik First Nation, tapi setiap daripada kita. Yang kami nak minta ialah mari kita sayangkan Malaysia ini. Dan bila kita sayangkan Malaysia ini, mari kita bina kembali negara kita ini daripada UMNO Malaysia. Jadi saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Kita minta Tuan Haji Abbas dengan Tuan Haji Abbas duduk-duduk. Saya nak persilakan sebagai guru. Pada cakap kita boleh selesai 20 pagi dulu. Okey, kita minta balik sedikit penerangan dan sebagainya. Perkenalkan diri, saya kenal dia, dia senior saya di Universiti Melayu. Saya kenal isteri dia. Memang kawan baik saya. Kalau di mana mendakap itu, saya selalu minum dengan dia kawan ini. Jadi bukan saya nak bagi elan pada mahu itu tidak, tapi memang. Dan dia bersama-sama saya bila Parti Kadilah ditubuhkan tahun 1999. Guru banyak orang macam itu. Masa orang tak kenal Parti Kadilah. Dia saya bersilap. Terima kasih Tuan Haji Abbas Mohamad Nizam. Salam lancar. Salam kehormatan dan pelajar dulu. Kepada suami yang saya hormati sekalian, saya yang tertera di sini, nama saya Uciwan, berasal daripada Penuh. Berumus 59. Saya bertanding sejak umur 27. Umur 27 saya bertanding di Parti Kuala Lumpur. Pada masa itu, dalam hendak memangkat atau mengundi pembangkang susah sangat. Kami telah menjalani melalui satu proses yang sangat rumit, sangat susah, payah. Sampai ke hari ini, tahap di mana tsunami akan berlaku, sama ada orang Cina atau Melayu, seluruh rakyat Malaysia akan mengalami satu gelombang tsunami yang besar. Tengoklah, apakah keputusan pada 5.9? Adakah yang kita jangka tsunami itu berlaku?
pada perasaan saya, okay, betul-betul tsunami itu akan berlaku. Sudah 4 kali saya bertanding, walaupun saya bertanding di Kolaltis Halimah, pada masa itu hanya 27% orang Cina, tetapi saya tidak pernah menghilangkan uang pertaruhan saya. Pada masa itu masyarakat Cina saya sering sokong buat pada pembangkang khasnya sakit. Tetapi pada masa ini selepas 308 dan 5 dan Periayu 505, kami telah menampak satu gejala di mana rakyat Malaysia sedar bahawa kita mesti membuat satu perubahan untuk menyelamatkan negara ini daripada kleptokrasi. Tahu kami 2.6 million. Itu saja. Itu skandal yang paling besar. Jadi terpulanglah kepada anda sekalian. Cungjilah. Hendakkan mengundi lagi pihak Baris Nasional agar membuat satu perubahan untuk mengundi Pakatan Harapan di mana kami akan menghapuskan GST yang membebankan rakyat. Segala kos kehidupan kita naik, barang-barang naik dengan meloncat tinggi. Jadi kami cara-cara Pakatan Rakyat mengharap tuan-tuan puan-puan memikirkan semasak-masaknya semasa mengundi undi Pakatan Harapan pada rakyat lalu. Okay. So, setengah Pakatan Rakyat. Ucap sedikit teman? Ya. Bisa? Okay. Itu dari Cina ke Bandi. Saya dari Cina ke Bandi. Cengjing 竞选四次， 自从1986年 参加第一次大选， 竞选过了第10国会。 那时候假如我们要看人民支持反对党呢非常困难，但是今时今日， 经过3.08跟5.05之后呢， 我们有那种感觉，就是说很像整个 马来西亚的人民要一个改变，当然这个改变不是突然而来的。勇敢的话就是说，很多事情不贪污，生活费非常高，做生意非常困难。60年你问做生意的人，卖鞋也好，卖鱼也好，卖鞋卖衣服也好，从来没有试过经济这么坏。那么这个主要的原因呢？ GST 是非常影响整个国家的经济。为什么 GST 带来这么大的影响？政府收了420亿，这420亿假如没有 GST 的话，在市面上滚，它可以变成几千亿。那么假如没有 GST， 之前是涉及 SST， 就是他们叫消费，不是消费税，叫做 GST， 是货物税 SST。 他只拿170亿， 但是现在GST拿420亿， 所以相差了200多亿。 所以各位同胞们，我们非常恳求呢，来这个大选可以的话带给一个国家，拯救这个国家，投票给我们，谢谢。terima kasih. Saya puji pihak gereja Katolik, ya. Sebab pada saya mereka ini yang sangat aktif. Saya ingat saya bertanding pada 2008, kami juga dipanggil untuk berdialog. 2013 kami juga dijemput untuk berdialog, dan sekarang pun dijemput untuk berdialog. Ini memang sesuatu yang sangat kita puji. Saya juga teringat saya ingatkan ada sahabat saya Tuan Dian Ramli. Tahun 2013 kami pernah datang. Ketika itu PAS bersama-sama kami. Ketika itu isunya ialah tentang kalimah Allah, ya. Kemudian ada ugutan-ugutan dan serangan-serangan daripada
bakal gereja dan sebagainya, dan kami datang sini dan kami buat statement saya sendiri bahawa saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya, kita akan pertahankan jika gereja, jika mereka nak bakal dan sebagainya. Sebab saya nak sebut perangai yang begitu itu bukan ajaran Islam. Ya? Kalau saudara Profesor Ustaz Zali dia lebih tahu, tapi saudara lepas sampai ke Mesir, ke Egypt, di sana orang apa namanya Christian 50, ya? Mereka menggunakan perkataan Allah. Kalau orang Melayu kita selalu mendengar kan, jemput datang rumah dia akan jawab insya-Allah. Di sana umat Kristian pun sebut insya-Allah. Dia punya sebutan insya-Allah tu lagi baik daripada orang Melayu kat sini. Sebab itu bahasa Arab dia kan. Jadi saudara, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pondelisius, Bakas dan kawan-kawan. Sebab yang dialog sebegini perlu diteruskan. So kita saling kenal mengenal. Itu pun tuntutan dalam ajaran agama. Jadi saya mempersilakan abang saya, Tuan Haji Abbas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Adinda saya Nizam, Ibad Hadi. Ayah dia besar kepada saya. Jadi sampai sekarang hubungan itu macam adik dan abang. Jadi kalau dulu undi Nizam, sekarang undi saya pun abang. Badan Anwar Tahir dan guru saya ini Profesor Dr. Razali. Dulu mata dia terang, tapi 10 tahun belakangan ini dia tak nampak. Yang berhormat Cikgu, Cikgu ni Ucing Puan, dia yang berhormat. Cuma nanti bila masa saya jadi sihat yang berhormat. Sebab saya punya baik dengan Cik Wu ni, pengundi saya 6,000 saya beli pada Cik Wu. Bukan sikit-sikit, 6,000 itulah undi yang nak memenangkan saya. Saya baik hati, saya bagi pada dia. Jadi dia, sudah pastilah dia menang, tak ada masalah. Jangan letak dia, letak kasut pun boleh menang. Tapi dia silap. Melayu sudah berubah. Orang-orang UMNO pun sudah nyatakan mereka sokong kita. Dia silap. Dia ingat dia membuat begitu dia boleh menang. Tapi kita percaya belum tentu, ya. Dan kita yakin kita boleh menang. Saya kenalkan diri saya. Saya bersekolah di ABS Temuluk, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Selepas itu baru saya lanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di Kuala Lumpur. 1969 saya tingkatan 6, sebelum itu di UPS Temuluk. Saya juga pernah menjadi pengetua di sekolah menengah Mentakap. Saya masa jadi pengetua sekolah menengah Mentakap baru umur 33 tahun. Pengetua yang paling muda di negeri Pahang dan hampir Malaysia. Saya naik pangkat laju cepat. Sebab itu yang mungkin orang tengok cara saya mengurus bagus. Kalau orang pilih saya, kalau menang negeri Pahang dan Kuala Lumpur, saya boleh bantu sekolah-sekolah untuk jadi cemerlang. Itu bidang saya. Bila bidang saya. Saya masuk saja sebuah sekolah, saya sudah tahu ini guru besar buat kerja atau tidak. Saya masuk sekolah, saya tahu. Itu bidang saya. Saya tengok murid, saya sudah tahu ini cikgu kalau pengajar atau tidak. Jadi guru besar dengan pengetua jangan pelintur saya. Masa saya jadi pengetua sekolah menengah Mentakap, boleh tanya siapa jadi murid masa itu.
sekolah menengah mentakak hancur 84. Murid-murid tak payah keluar ke ukur depan, keluar ke tingkap. Waktu tak tidak ada cermin. Saya pergi betulkan masa yang singkat. Saya betulkan, saya panggil Dr. Mahathir datang ke sekolah menengah mentakak. Itu politik saya. Pengarah pelajaran marah pada saya. Gila Abbas, you panggil Dr. Mahathir Perdana Menteri datang ke sekolah. Ini sekolah sudah hancur. Saya tak akan beri satu wang, satu sen wang untuk bantu you. Kata saya, okey lah, tak bagi, tak bagi. Tak apa, tak ada masalah. Hantar saya sini, buat perubahan. Saya bagi Dr. Mahathir marah. Tak payah bagi satu sen, sebab saya tak mau. Bila Dr. Mahathir nak datang, datang menghadap saya, mana nak repair, mana nak repair. Dengan sendiri sekolah menengah tekap, repair habis. Itu politik saya. Saya bijak politik daripada dulu lagi. Ini pula sudah lama. Ya, saya terlalu suka. Walaupun umur muda, saya percaya. Kemana saya pergi, saya bawa perubahan. Dan saya akhir jawatan sebagai pengarah pelajaran. Dalam Malaysia tak banyak pengarah keluar tak dapat datuk. Apatah Tan Sri, dapat Tan Sri, so kawan. Saya tak dapat apa-apa. Sebab saya dicakap benar walaupun depan menteri. Bagi saya, walaupun Perdana Menteri, kalau tak betul saya tegur. Dalam mesyuarat, bukan di luar. Saya bersuara biasa dengan menteri. Sebab saya jawatan akhir sebagai timbalan ketua bagian sekolah. Jadi sekolah-sekolah Malaysia saya nombor 2. Jadi tak boleh kelentung lah. Saya tak dapat datuk. Mana ada pengarah tak dapat datuk. Walaupun dia besar 4 tahun, orang panggil lagi beri datuk. Tapi saya tak ada. Sebab orang kata, ini orang Anwar Ibrahim, jangan pergi datuk. Nama sudah sampai ke tengku tuanku. Orang ada pergi bisik, ini jangan pergi, ini orang Anwar Ibrahim. Tapi itu bukan soal, saya kita tak mau. Saya tak payah datuk. Yang penting kita bersama dengan rakyat. Membela rakyat. Rakyat susah, susahlah saya. Betul? Bagi orang yang beragama Islam, dia begitu juga orang Kristian. Hubungan dia, apabila ada hubungan dengan Tuhan, lagi baik orang itu. Kalau dia takut pada Tuhan, dia baik. Yang jahat-jahat ni tak takut pada Tuhan. Setuju dengan saya? Ya. Saya boleh beri jaminan, saya sangat takut pada Tuhan. Bila mati besok, Tuhan tanya, kamu jadi wakil rakyat, mengapa kamu biarkan rakyat bawa kamu seksa? Setuju? Setuju. Ini pegangan saya. Jadi tersembar lah. Begitu. Ya, kalau saya jadi wakil rakyat, saya tempat kerja ini. Kalau tidak buat apa, saya masuk tadi, umur 68. Saya duduk rehat. Gaji saya cukup. Anak saya semua sudah kerja. Apa hal? Bodoh punya orang. Cari susah. Ingat dapat gaji besok, ingat boleh simpan. Tak ada, gaji itu semua boleh balik. Betul? Apa guna duit? Sebab bila mati besok tak ada apa boleh bawa. Setuju? Kita sama saja, paham-pahamnya. Oleh sebab itu, saya tawarkan diri. Bukan tawar, saya diminta oleh negeri, minta oleh pusat masuk ke tadi. Saya tak minta, tanya saudara Nizam, saya tak minta. Tapi bila dah beri kepercayaan dan saya tengok negara tak hancur, maka saya jadi gagah. Walaupun umur 68 tahun, saya baru umur 18 tahun. Jadi itulah janji, saya tak mau cakap banyak. Yang penting kita cakap sikit, kita buat banyak. Jadi cakap banyak tak ada guna. Jadi, maaf sebentar ini tak tepat. Rakan-rakan, ada bersama kita juga
Cikgu Rizie, Ketua Amanah Temerloh. Cikgu Rizie, yang nak kenal apa kata ini? Malam ini. Yang Cikgu Rizie, Ketua Amanah Temerloh. Dan yang sangat saya muliakan, guru saya, Ustaz Profesor Dr. Haji Razali Nawawi. Razali. Okey, Ustaz Razali kata dia punya datuk dulu datang dari negeri China. Jadi apa beza Ustaz Razali dengan Encik Mu? Cuba cek gara, jangan-jangan satu sen. Saya, moyang saya, datuk punya bapa juga datang dari negeri China. Jadi saya boleh lawan dengan kakak. Terima kasih saudara-saudara dan saudari yang dikasih sekalian. Saya rasa bahagia sekali malam ini. I feel honored, I feel so happy, so glad to be among brothers and sisters, my brothers and my sisters. This is what my religion taught me. Agama saya ajak saya semua manusia ini brothers and sisters. Dalam bahasa Arab, tapi saya mau kata takut saya punya sifu, tapi takut saya siap. Dia sebut akhukum fil insaniyya, saudara kamu dalam kemanusiaan. Kita ni semua satu bangsa lah. Sebenarnya kita semua satu bangsa, iaitu human race. Saudara-saudara sekalian, kita bawa malam ini kita berbicara tentang love, tentang kasih sayang, tentang cinta. Itulah yang dibawa oleh agama, saudara-saudara. Itulah juga yang dibawa oleh agama saya. Love. Kami orang Islam, saudara-saudara sekalian, buat apapun mesti sebut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, in the name of Allah, the most beloved, the most merciful. Jangan tak? The most merciful. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan nama Tuhan yang Maha Penyayang. Sebab itu orang Islam sepatutnya dia mesti betul-betul kasih. Dia bukan marah-marah. Sebab itu parti amanah ini, ini parti Islam. Tetapi Islam yang kasih, Islam yang senyum, bukan Islam yang garang, bukan Islam mau gaduh, bukan Islam mau lawan, tapi Islam yang betul-betul mau mewujudkan sebuah masyarakat yang damai. Inilah yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Inilah harapan kita. Saudara-saudara sekalian, Barisan Nasional fail. Barisan Nasional gagal menyatukan orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Iban, orang Nurut, orang asli. Dia gagal. Berapa puluh tahun kita bagi kepada mereka, dia gagal. Orang Islam, orang Kristian, orang Buddha, Buddhis, orang Hindu, orang Sikh dan lain-lain agama, untuk dapat hidup bersama dalam negara kita. I'm a Muslim, but I believe in
coexistence, hidup bersama. My friend from all over the world, some of them Catholic, some of them Protestant, some of them Hindu, Christian, and others Sikh. I have a friend, dear friend, yang sangat saya hormat. Dia tinggal di Bangkok. Achan, kami panggil dia Achan. Cikgu ni orang mulia. Sebab tu orang lancang kalau tak undi cikgu, oh saya tak tahu lah. Ini orang mulia. Achan yang kata cikgu, Sulak Sivaraksa. Sulak Sivaraksa ini adalah seorang Buddhis yang sangat dinamik, yang telah menulis berpuluh buku mengajak orang semua hidup bersama-sama, to love each other. Sulak Sivaraksa berapa kali kena jail? Kenapa? Dia berjuang untuk manusia semua. Dia adalah one of the best friend kepada sahabat kita, saudara Anwar Ibrahim. Bila saudara Anwar Ibrahim kena tangkap, saudara Anwar Ibrahim kena pukul, saudara Ibrahim kena aniaya, kena zalim, Sulak, Achan Sulak bangkit di Bangkok, menggerakkan friends of Anwar. Seluruh dunia dia pergi ajak semua orang, tak kira apa agama, supaya bela Anwar yang teraniaya. Jadi kita ini boleh kawan semua orang. Kita semua boleh kasih sama semua orang. BN tak mau, sebab dia mau power, dia mau kuasa. Sebab itu dia pecah-pecahkan antara Melayu dengan Cina, antara Islam dengan Kristian. Tuan-tuan, sekarang ini banyak cerita dalam media sosial. Diceritakan kononnya golongan evangelis Kristian sekarang mau sokong Pakatan Harapan. Mau dia buruk-buruk orang Kristian. Dia kata golongan pendakwa Kristian mau baik dengan Pakatan Harapan, mau baik dengan Parti Keadilan, mau baik dengan Parti Amanah, mau baik dengan Parti DAP, mau baik dengan Parti Pribumi. Sebab ada tujuan buruk ini, mau jadikan negeri ini, negara ini, negara Kristian. Ini satu pembohongan. Ini dia mau racun, poison kita, supaya kita benci antara satu sama lain, tak percaya satu sama lain. Walhal yang sokong Pakatan Harapan sekarang ini bukan sahaja dari kalangan orang Kristian, tetapi dari kalangan orang Buddhis, dari kalangan orang Hindu. Hari ini orang Tamil sebut apa, tahun baru dia, tahun baru Tamil. Kemudian sambut apa, Vasakti. Ya, orang Sikh pun semua sambut. So orang Islam, pertumbuhan Islam yang besar di Malaysia ini namanya, yang paling lama sekali, namanya ABIM. Orang ABIM pun sokong Pakatan Harapan. Ada satu lagi kumpulan namanya IKRA. Ini kumpulan orang Islam pun sokong Pakatan Harapan. Cuma macam tuan-tuan di church, you have to be non-partisan. As far as the church is concerned, as far as IMOS is concerned, or Islamic organization or Christian organization, the society, the organization tak boleh campur, tak boleh sokong mana-mana parti openly. We have to be non-partisan, because kita punya ahli macam-macam. Tapi orang-orang Islam, orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, orang Sikh, semua sokong sekarang Pakatan Harapan.
Karena kita mau something new. Sudahlah. Kasih kita benci antara orang Melayu dengan orang Cina. Kasih kita gaduh antara orang India dengan orang lain. Kita mau stop. Kita mau beri. Kita mau tanam itulah sifat perkauman. Kita tak mau. Ini yang nak dibawa oleh Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh tukar ini kerajaan, memang boleh tukarkan ini kalau semua betul-betul satu hati. Kita boleh tukar. Kita nak tengok Malaysia yang lebih peaceful. Kita nak tengok Malaysia yang begini. Jangan takut-takutkan kita. Jangan laga-lagakan kita. We want to be keadaan yang baik. Muslims praktis agamanya, Kristian praktis agamanya, Hindu praktis agamanya, Buddha praktis agamanya. Kenapa kita harus bergaduh? Kenapa kita harus benci, membenci? Karena kita Cina, kita mesti benci Melayu. Karena kita Melayu, kita mesti benci India. Tak boleh. Agama saya, tuan-tuan dan puan-puan, menganggap racism, perkauman itu, is the most heinous crime. Kalau siapa betul-betul belajar study Islam betul-betul, perkauman itu adalah benda yang paling buruk sekali. Dan kita katanya orang Islam betul-betul Islam kalau paham ajaran Prophet Muhammad, bukan itu. Ya, sebab itu, marilah kita bentuk sebuah negara yang ekonominya lebih baik pada sekarang berbulan tahun negara ini. Pemimpinnya semua kerap dah lama, 50 tahun, 60 tahun, corruption, here and there. Orang susah diperdulikan kan? Saudara, negara kita dah teruk sangat. Saudara tahu, saudara pergi ke hospital sekarang, sekarang tak dapat lagi apa nama ubat yang baik. Ubat dah tak ada. Ubat dah tak ada. Saya ada kawan kecil manis, minta ubat dah tak ada. Kita beli sendiri. Apa nak jadi negeri ini? Waktu kita kena selamat. Kita kena selamatkan. Saya percaya ada orang mati kerana tak cukup ubat. Orang miskin, mana nak pergi farmasi sebagainya. Jadi sejelas lihat, berilah peluang kepada Pakatan Harapan. Saya berdiri bertanding untuk parlimen. Kalau saudara sokong, saya berada di parlimen bersama kawan-kawan yang lain. We will fight untuk bebaskan rakyat kita. Semuanya hidup betul-betul bagaikan adik-beradik yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Pada tadi cakap kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau ada nak bertanya soalan nanti ya. Kalau tanya soalan, kalau Pakatan Harapan menang, maka warga Ikan Patin akan diturunkan. Sambil itu, saya nak sebut juga, kita berada di persimpangan. We are the mix. Di mana